Assalamualaikum Crot, salam satu kopi, salam Crot Indonesia, Bimo ganteng. Oke Crot. Oke, hari ini rencananya Bimo mau ke dokter hewan ya. Bawa si Putih. Si Snow mau dibawa ke dokter hewan yang F1 series kemarin itu. Jadi dia memang harus divaksin dulu Crot, benar ya. Oke. Kita jalan-jalan ke dokter hewan. Oke, Crot 1 2 3. Cu. Mana ya? Kucingnya. Snowy. Oh, ini dia. Ayo, Nak. Kita ke dokter hewan. Kamu nanti disuntik, divaksin, vaksin dulu ya Nak ya, vaksin dulu biar kamu sehat walafiat. Oke Crot, jadi kita akan bawa dia ke dokter hewan, kita udah janjian juga. Ikutin terus bagaimana si Snowy divaksin. Oke Crot. Oke, let's go. Oke, kita masukin dulu dia ke pet cargo. Hup, masuk. Nah, diam. Mari kasih makan ya sekalian ya. Mana makannya ya? Biar dia ini di jalan. Kasih makan dulu. Makan. Ya, oke. Okay. Ayo. Makan dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Ayo. Mam ya. Oke. Okay. Siap, mantap. Ya mungkin 10 menitan lagi ya. Kita on the way. Halo. Nanti main sama kamu. Kita simpan di sini biar dia nyaman Crot. Up. Nah, halo. Oke Crot. Kita bawa ke dokter hewan. Mantap Crot. Oke. Capcus. Kita vaksin. Crot. Vaksin pertama ya nih. Vaksin pertama buat si F1. Assalamualaikum. Udah ini sama Bu Dokter kok mau vaksin? Oh iya, boleh. Siap. Itu masuk aja kok. Iya, siap. Vaksin klinik ya. Ada janji sih sama dokternya.
yang akhir aja. Ini adalah vaksin yang pertama. Assalamualaikum. Hey. Sehat dong. Ini teh. Ini F1 series. F1-nya dari Good Asia Leopard sama kucing domestik. F1-nya ini keluarnya. Ini mah gak usah saya pegangin ya. Kalau saya bawa serpa lagi, nah bakar-akal ya. Sebesar gini loh, nah sebesar ini. Di sini dulu sekitar 3 hari. Iya. 1,23. Berapa? 1,23. Lihat tuh, balik lagi. Tuh, trot. Beratnya nah. Diam. 1,23 trot, mantap. Emang harus ditimbang dulu. Orang bayi aja sebelum divaksin ditimbang dulu kok. Nah, ini berarti di video ketiga nih Bimo datang ke sini ya. Emang langganannya ke sini, trot. Pokoknya dijamin oke deh. Tuh lihat direjang. Oke, mantap. Oke, sip. Normal ya. Dia juga baru 3 bulan up lebih. Enggak boleh lah. Cacing? Boleh lah. Kalau udah boleh pakai obat cacing ya enggak apa-apa. Oh, yang berseru udah obat cacingnya trot nih, sekarang tinggal vaksinnya yang pertama nih ya. Iya sih, keren. Itu mas juga si mincreng namanya juga. Ini teh yang jelas dua-duanya artis ini. Udah. Betina. Udah. Nah, berarti obat cacing udah selesai. Vaksinnya juga udah. Pokoknya mah udah soleh banget lah gitu, disuntik dia diam, coba cacing diam. Bimo yang handle pasti diam, orang tukang parkir aja gua handle diam ya. Lagi dibikinin kartu vaksinnya dulu, jadi biar kalau bolak balik gua kartu. Itu aja. Nah, jadi ini ya, jadi kalau misalkan kita punya kucing tuh kita tuh sakit gitu kan, terus kalau enggak kenapa lah gitu. Jadi jangan-jangan dikira-kira ini gimana ya, dikasih apa ya biar bagus.
biar bisa sembuh lagi, biar A, biar I, biar U gitu kan. Akhirnya salah penanganan, mati loh, beneran. Jadi menurut Bimo sih, buat apa ada dokter hewan, bawa aja, jadi penanganannya tepat gitu kan. Oh ini begini, dikasih ini, gitu kan, obatnya ini, dikasihnya begini, kan jelas. Jadi sekalian kita bisa sharing juga, harusnya pemeliharaannya gimana, cara ngasih makannya apa, kan gitu. Jadi kita sama-sama wawasan juga, bro. Jadi jangan dikira-kira gitu kan. Kalau dikira-kira ya itu, banyak yang mati, oke? Okay? Nah gitu, bro. Jadi, bawalah hewan kalian ke dokter hewan biar divaksin, ada rabies, ada apa macam-macam ya, bro, ya. Sekalian bisa kita bisa dapat edukasi lah yang baru gitu, cara penanganannya seperti apa. Nah, gitu, bro. Ya tungguin dulu bukunya, oke? Okay? Oke. Okay. Ada kotenia, hematrahiti sama falciparus. Kalau kanal itu kan penyakit yang mematikan. Ini tuh buat pencegahan ke arah infeksi pencernaan terutama ya. Iya. Muntah darah, diare darah. Hematrahiti sama ke arah cat flu, kucing dan trakea. Kalau falciparus sama ke arah kayak kuding mulut, sariawan, tapi itu penyebabnya virus. Nanti booster lagi bulan depan, jangan lupa, ini kan baru masih balita nih. Iya. Vaksin pertama sekarang, kedua bulan depan ya, Om. Oke, siap. Oke, aman. Oh, lihat, Trot, buku vaksin sudah jadi. Jadi, jangan sampai kelewat. Bulan depan Bimo kesini lagi. Oke, Trot, mantap. Find a real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. Udah beres, Trot. Nah, udah sampai lagi, Trot, di rumah. Hai, apa? Gue? Tuh, udah pulang dari dokter. Oke, Trot, nah, udah beres video ini ya. Bimo mau nge-vlog misteri Gerang Bahar, Bimo ganteng. Kenapa tuh dipikirin? Karena apa? Karena banyak banget netizen yang nanyain itu gara-gara Gerang Bahar katanya. Jadi bisa pada jinak kayak gitu. Ini teh apa lagi masuk sini? Ampun. Oke, Trot, salam satu kopi, salam Trot Indonesia, Bimo ganteng.